Gugatan dilakukan karena 14 calon anggota legislatif gagal ke Senayan. Para penggugat mengajukan gugatan melawan. Hal ini disampaikan Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ahmad Guntur. Di antara 14 penggugat muncul nama penyanyi sekaligus istri Ahmad Dhani, Wulan Sari alias Mulan Jamila. Selain Mulan, nama keponakan Prabowo Subianto, R. Saraswati Joyo Hadi Kusumo juga turut menggugat Partai Gerindra. Gugatan dimasukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan calon anggota legislatif terpilih. Tanggal 26 Juni 2019. Untuk sampai saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri sudah melakukan persidangan apa? Sudah persidangan. Jadi sidang pertama itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda pada waktu itu pembacaan gugatan dan sekaligus jawab.